Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, jumpa lagi kita hari ini untuk kita sambung membincangkan buku teks sains tahun 4 KSSRC Makan. Okey, hari ini kita nak masuk satu subtopik lagi dalam tajuk manusia ni kan. Ha, muka surat 37 iaitu perkumuhan dan penyahtinjaan. Okey, apa itu perkumuhan? Apa itu penyahtinjaan? Ha, dua benda ni tak sama eh. Dia berbeza. Tapi kedua-duanya adalah proses untuk membuang bahan yang tidak diperlukanlah dari badan. Kita tengok apa beza dia. Okey, badan manusia menghasilkan pelbagai bahan buangan seperti air kencing, peluh, tinja. Tahu tinja? Ha, tinja tu najis lah eh. Ha, tahi lah orang kata. Ha, okay. Karbon dioksida dan wap air. Ha, karbon dioksida dan wap air ni yang masih kita hembus nafas. Yang perlu disingkirkan dari badan untuk mengelakkan penyakit. Ha, jadi kita perlu buang benda-benda yang tak diperlukan ni sebab nak elakkan penyakit. Sebab kalau lama-lama dalam badan boleh jadi racun eh. Ataupun bahaya untuk badan kita. Jadi proses penyingkiran bahan buangan dari badan ini dinamakan perkumuhan. Saya ulang, proses penyingkiran bahan buangan dari badan. Proses penyingkiran bahan buangan dari badan. Ha, ni kan? Ha, itu maksud perkumuhan. Contohnya adalah seperti di bawah. Okey. Buang air kencing. Ha, tandas ini buang air kecil. Ha, bahan buangan ni peluh untuk masa kita berpeluh. Dan juga masa kita tarik nafas, bahan buangannya adalah karbon dioksida dan wap air. Ha, tiga-tiga ini adalah proses perkumuhan. Saya ulang. Buang air kecil. Ha, berpeluh dan juga bernafas. Itu perkumuhan. Okey. Apa pula penyahtinjaan? Ha, kalau kita dengar perkataan penyahtinjaan, kita dah boleh faham sebenarnya. Penyah. Okey, nyah ni. Pe ni imbuhan kan. Nyah tu maksudnya belah. Ha, pergi awak. Hapus. Keluar. Ha, kan. Tinja tu maksudnya najis lah. Ha, kan. An ni pun adalah imbuhan. Jadi maksudnya nyah tinja ni. Maksudnya kita buang najis. Ha, buang najis tu apa? Buang air besar lah. Ha, jadi penyahtinjaan pula ialah proses penyingkiran tinja melalui dubur. Ha, maksudnya buang air besar. Nampak? Ha, ni kita punya usus. Dan usus besar kat sini. Kemudian tinja akan keluar melalui dubur. Dan kita pergi tandas untuk buang air besar. Okey. Apakah maksud perkumuhan dan penyahtinjaan? Ha, ni tadi jawapan dia. Perkumuhan dan penyahtinjaan kat sini lah. Proses penyingkiran tinja melalui dubur. Okey. Kalau penyahtinjaan, proses penyingkiran apa? Singkir tinja dari dubur. Ha. Kalau perkumuhan, penyingkiran bahan buangan dari badan. Itu beza dia. Perkumuhan, singkir bahan buangan daripada badan. Kalau perkumuhan, singkir tinja dari dubur. Ha, itulah perbezaannya. Ingat betul-betul. Eh. Okey, supaya kita faham. Seterusnya, kita pergi ke buku surat seterusnya. Okey, organ dan hasilnya. Okey, perkumuhan berlaku pada organ perkumuhan lah. Ha, mari kita kenali organ perkumuhan dan hasilnya. Ha, kita cerita pasal perkumuhan dulu eh. Ha, yang tadi kita berpeluh-peluh tu, peluh-peluh adalah kulit lah. Organ kita adalah kulit. Ha, ni gambar keratan rentas kulit. Eh, dah macam kek lah kita tengok eh. Kek berbulu. Okay, ini bulu roma kita eh. Ha, dan ni semua ada liang peluh dekat sini. Maka kulit ni organnya. Apa tugas dia? Merembeskan peluh. Ini proses perpeluhan. Nah, kulit awak tu tengok tangan awak. Ha, ni sebenarnya seolah-olah kulit awak yang bahagian atas ni dia potong ke dalam. Ha, nampak kertas rentas kat dalam ni eh. Ha, kemudian peparu. Ha, peparu ni untuk apa? Membebaskan karbon dioksida dan wap air. Iaitu masa awak bernafas, tarik nafas, awak hembus tu. Awak hembus keluar tu. Ha, tu namanya menghembus nafas tu namanya perkumuhan. Membuang apa tu? Membuang karbon dioksida dan wap air. Ha, ini perkumuhan untuk proses pernafasan. Seterusnya, ha, yang dekat tepi ni, tepi pinggang kita ni, ada dua biji ni kan. Nama dia ginjal. Ha, organnya adalah ginjal. Okay, ginjal ni ha, macam ni bentuk dia. Ha, ada dua, kiri kanan kita. Ini dia senang kata kalau nak faham dia, dia tapis air kencing lah. Okay. Ha, ginjal ni fungsi dia menyingkirkan air kencing. Jadi ada tiga. Eh? Tiga organ. Kulit, peparu dan juga ginjal. Alright. Berdasarkan maklumat di atas, cuba kamu kenal pasti organ perkumuhan dan hasilnya. Mudah je. Kulit menembuskan peluh, peparu membebaskan karbon dioksida dan wap air, ginjal menyingkirkan air kencing. Itulah jawapannya. Ha, senang kan? Okey, cikgu, bagaimana pula dengan penyahtinjaan? Ha, ada seorang pengawas tanya. Yalah, sebab kita belajar perkumuhan dan penyahtinjaan kan?
Ingat, tadi perkumuhan buang apa? Buang bahan yang tak diperlukan kan daripada badan kan? Bahan yang hasil kumuhan. Yang ini penyah tinjaan adalah buang apa? Buang najis, buang tinja. Inilah proses dia. Makanan yang tidak tercerna semasa proses penyah tinjaan akan menjadi tinja. Proses penyingkiran tinja berlaku melalui dubur. Dubur lubang belakang untuk kita keluarkan tahi itulah najis lah dan dinamakan penyah tinjaan. Nampak ni usus kecil mak dalam perut tu masuk ke sini usus kecil. Okey ni tengok sini ni usus perut kita dia masuk dalam ni usus kecil, lepas tu dia proses kat usus kecil dia pergi kat usus besar ni. Lepas tu dia turun dari atas ni, alah dia besar pula dia turun dari atas ni dia masuk ke sini turun ke bawah dan sampai ke bawah ini dubur dikeluarkan di sini. Okey. Jadi dekat dubur tu nampak tinja tu di zoom in. Nampak tinja tu nak keluar. Okey, inilah namanya proses penyah tinjaan dan organ-organ dia inilah yang terlibat dubur dan juga usus-usus ni. Okey. Banding dan bezakan proses perkumuhan dan penyah tinjaan. Perkumuhan tu kita buang apa tadi? Kita tengok balik semula. Kalau disuruh banding, kita tengok balik dekat maksud dia tadi. Perkumuhan, dia buang bahan buangan dari badan. Tapi kalau penyah tinjaan, singkirkan tinja melalui dubur. Itulah jawapan untuk soalan yang di bawah ini. Ni jawapan ni. Okay. Sekarang ni mari kita tengok aktiviti ria yang disediakan. Perkumuhan dan penyah tinjaan. Kenali. Kita nak kenal ni. Okay, pada muka surat 40. Aktiviti ini boleh dijalankan secara berkumpulan. Okay. Bahan dia kertas A4, pen penanda, gambar organ dan kad jawapan. Jadi langkah-langkah dia, seorang wakil kumpulan akan mengambil 3 gambar organ dari meja 1. Ini meja 1 dia ada gambar 3, gambar paru, gambar apa tu? Ginjal dan juga gambar kulit kereta rentas. Kemudian bincang dalam ahli kumpulan akan berbincang untuk mengenal pasti hasil bagi setiap organ yang dipilih. Tengok je muka surat atas tadi kan. Apa hasil dia? Kemudian seorang lagi wakil kumpulan akan ke meja 2 pula untuk ambil kad jawapan tu. Ada apa hasil-hasil dia apa? Kan? Dia tulis hasil. Contohnya dekat situ dia tulis karbon dioksida dan air. Oksigen apa? Oksigen pula. Apa tu? Air kencing ataupun peluh. Maka dia balik semula ke kumpulan dia yang seorang lagi tadi, dia akan padankan mana gambar dia dan mana hasil dia dalam bentuk pengurusan grafik yang sesuai ikut kreativiti lah. Kalau dia nak buat peta minda ke, peta pokok ke, nak buat bulat-bulat ke, buat gambar ikan ke, suka hati dia orang lah. Ini adalah aktiviti dalam kumpulan. Jadi masing-masing ikut kreativiti masing-masing. Okey, soalan dia, apa yang dapat kamu nyatakan tentang perkumuhan dan penyah tinjaan? Apa yang dapat kita nyatakan? Kalau saya jawab macam ni je. Perkumuhan adalah menyingkirkan bahan buangan dari badan. Kalau penyah tinjaan adalah penyingkiran tinja melalui dubur. Ayatnya sama lah dengan maksud perkumuhan dan maksud penyah tinjaan. Faham ? Dia sama, maksud dia itulah yang kita faham lah. Okey, yang kita dapat nyatakan. Okey. Kenapa pentingnya kita belajar bab ni? Kenapa pentingnya perkumuhan? Kenapa pentingnya penyah tinjaan? Tak boleh ke orang tu tak buang air? Tak boleh ke kalau orang tu tak peluh? Jadi sekiranya proses perkumuhan dan penyah tinjaan terganggu, apakah yang mungkin berlaku? Cuba perhatikan situasi di bawah. Doktor, saya sukar buang air kecil. Situasi satu. Kebiasaannya, jika seseorang sukar buang air kecil, dia kemungkinan menghadapi penyakit batu karang. Saya akan buat pemeriksaan lanjut untuk mengesahkan keadaan cik. Mengapa air kencing perlu disingkirkan? Kadang-kadang ada orang tu dia nak kencing, dia tak boleh. Sebab itu, kalau awak nak pergi kencing, awak dah tak tahan, awak kena pergi kencing. Jangan tahan-tahan. Jangan selalu sangat awak tahan kencing kerana ia sangat bahaya. Nanti takut ada batu karang. Jadi, rajin-rajinlah kencing. Tapi janganlah asyik kencing je. Sikit-sikit nak keluar kelas, sikit-sikit nak keluar kelas. Itu dah nipu namanya kan? Okay. Jadi, awak kena jaga betul-betul awak punya diri awak. Okay. Situasi dua. Doktor, saya sukar membuang air besar. Sukar tu maksudnya susah lah kan? Adakah tinja kamu keras? Tinja yang keras boleh menyebabkan kamu sukar buang air besar. Gejala ini dinamakan sembelit. Sembelit lah. Tadi seorang tu tak boleh kencing. Seorang lagi tak boleh nak buang air besar. Jadi kalau sembelit ni kita kena jaga makan lah. Janganlah makan benda bukan-bukan. Kita makanlah air. Minumlah air banyak. Kemudian kita makanlah buah pisang. Buah-buah yang pelawas tu supaya kita mudah sembelit. Mengapa tinja perlu disingkirkan? Kenapa? Kerana kalau tinja tak disingkirkan, dia boleh menjadi racun dalam badan. Awak bayangkan kalau awak makan nasi, awak buang nasi yang baki tu kan, awak buang dekat tu sampai lama-lama dia jadi busuk kan. Jadi perut kita ni dia dah proses makanan, ada baki dia disimpan dekat tinja, disimpan dekat usus nak keluarkan. Kalau kita tak keluarkan, dia boleh jadi racun.
Okey. Mengapakah hasil perkemuhan dan tinja penting untuk disingkirkan? Kenapa ditanya lagi sekali kan? Jadi hasil perkemuhan dan tinja ni penting, kenapa untuk disingkirkan? Sebab ia tidak apa dia ia boleh membahayakan badan ataupun ia sudah tidak diperlukan daripada badan. Okey, jadi sebab tu kita kena singkir dia. Yang paling bahayanya sebab dia boleh membahayakan badan lah, boleh menyebabkan sakit, boleh menyebabkan kita demam, kita sakit ataupun tak selesa lah kat badan kita, Jadi sangat penting. Okey. Aktiviti riak, gaya hidup sihat. Aktiviti kumpulan Alat dan bahan, kertas A4, pensel warna, pen penanda. Sikit je barang dia, kita A4 je kan. Lepas tu langkah-langkah dia, kumpulkan maklumat daripada pelbagai sumber. Kita tengok kat internet dan dapat yang baik, dapatkan yang dapat dilakukan. Kita cari tentang amalan baik yang dapat dilakukan untuk memastikan perkemuhan dan penyahtinjaan tidak terganggu. Maksudnya kita cari kat internet apakah cara untuk supaya kita dapat sihat, tak apa perkemuhan dan penyahtinjaan ini kita dapat berlakulah. Contoh kalau berpeluh, macam mana kita nak berpeluh? Kita kenalah bersukan. Macam mana kita nak buang air besar dengan baik, penyahtinjaan dengan baik? Kita makanlah makanan-makanan yang pelawas yang baik, makan buah-buahan selalu, minum air banyak kan. Macam mana kita nak bernafas? Bernafas memang kita bernafas pun kan. Macam mana kita nak buang air kecil tu? Buang air kecil jangan kita tahan-tahan. Tu adalah contoh-contoh maklumatnya. Kemudian maklumat yang diperoleh dibincangkan bersama-sama dengan ahli kumpulan dan dipersembahkan secara kreatif dalam bentuk Microsoft PowerPoint. Sebab itulah dia suruh bagi kertas A4 je. Sebab kita nak, dia nak awak tersenaraikan, tulis kat kertas A4 tu. Kemudian awak, apa lagi dia bagi tadi? Pensel warna dan pen penanda. Okay. Dia nak suruh awak buat dekat Microsoft PowerPoint dekat komputer ni. Siapa yang kita buat kan, nanti awak jadi macam slide show tau. Dia boleh slide-slide dan kita boleh bentang dekat depan, nampak? Hasil kerja kumpulan di hadapan kelas. Okay. Soalan bawah ni. Okay. Soalan satu. Apakah amalan yang dapat dilakukan untuk memastikan ginjal, kulit dan peparu berfungsi dengan baik? Amalan. So amalan ni banyak jawapan lah. Untuk ginjal kita boleh cakap jangan tahan kencing ataupun minum air yang apa, jangan minum air yang terlalu manis selalu. Sebab ginjal ni tugas dia untuk tapis tau. Kalau minum air manis banyak-banyak, nanti lama-lama ginjal tu, penapis tu, dia baik-baikkan penapis, lama-lama dia bocor tau. Sebab dia asyik tapis benda yang bukan-bukan je. Jadi nak pastikan ginjal ni baik, cara dia adalah kita jangan sama ada kita banyak minum air, betul lah kan? Dan kita juga jangan tahan kencing, lepas tu kita juga jangan minum air manis selalu. Jangan banyak sangat gula, nanti ginjal kita takut tak berfungsi. Jadi rosak nanti. Jadi cara dia, yang pertama, jawapan yang pertama saya akan bagi macam ni. Ginjal jangan tahan kencing, ataupun ginjal jangan minum air manis dengan kerap. Okey. Kulit selalu bersenam untuk keluarkan peluh. Saya ulang. Kulit selalu bersenam untuk keluarkan peluh. Okey, peparu? Tidak merokok. Nampak? Merokok tu bahaya. Saya ulang, peparu tidak merokok. Itulah amalan-amalan yang baik untuk ketiga-tiga anggota badan kita, organ badan kita ni. Yang kedua, bagaimanakah untuk memastikan penyahtinjaan tidak terganggu? Macam mana kita nak pastikan kita tak ada masalah nak berak ni, nak buang air besar, sopan sikit nak buang air besar ni? Cara dia adalah makan makanan dengan seimbang, ataupun makan makanan seimbang. Bila seimbang tu maksudnya ada sayur, banyak air, semua kan. Jawapan yang saya bagi, makan makanan seimbang. Okey. Kalau nak jawapan lain, awak boleh cakap banyakkan minum air, boleh juga. Okey, nombor tiga, bincangkan penyakit-penyakit yang berkaitan dengan gangguan penyahtinjaan. Contohnya apa tadi? Kita sebut je lah, bincang ni sebenarnya banyaklah penyakit-penyakit yang boleh menyebabkan gangguan dalam penyahtinjaan. Antaranya tadi sembelit. Okey, antaranya adalah sembelit. Jadi awak jawab sembelit ataupun mungkin boleh berlaku kanser usus. Itu tak pastilah. Itu awak kena search kat internet. Kalau saya jawab kat sini, saya jawab sembelit. Mungkin boleh dua lah. Dia nak penyakit-penyakit kan? Sembelit, kanser usus contohnya. Okey, dua tu. Okey.
Jadi itu saja yang saya rasa untuk kita bincang untuk hari ini. Jadi kita akan sambung lagi kelas akan datang dengan muka surat ke-43, gerak balas tadahab rangsangan. Tapi jangan lupa subscribe dan tekan butang loceng. Nantikan video terbaru daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera.